Baik para sahabatku, dimanapun Anda berada, mari kita dukung channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Pansel. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Pansel. Di kesempatan kali ini, di depan saudara-saudara semuanya ada bahan bonsai kelapa. Jadi tidak bosan-bosannya ya saya mau melakukan perawatan atau kegiatan saya ya, rutinitas saya ini setiap hari kalau ada senang-senang waktu saya akan merapikan bonsai kelapa ya. Nah di sini saya akan melakukan penyayatan yang ini udah hampir satu minggu saya tidak sayat ya bonsai kelapa ini. Di sini udah lumayan tinggi ya ininya Pak, penutup kulit arinya ini ya. Nah, di sini saya akan kelihatan. Nah, ini kulit tapisnya ini udah mulai tinggi. Nah, ini perlu kita sayat ya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat Ustadz Tobi dimanapun berada, saya akan melakukan kegiatan saya atau rutinitas saya ya. Sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga urusannya, dipanjang juga umurnya. Terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku, sahabat-sahabat Ustadz Tobi dimanapun berada, saya akan melakukan kegiatan saya, mau melakukan penyayatan. Ikuti terus videonya. Baik, teman-temanku, ini saya mau melakukan penyayatan ya. Habis ini saya akan lakukan dengan hati-hati ya, karena penyayatan ini kita perlu ekstra hati-hati ya, takutnya hotel ya. Saya akan melakukan bersihan juga ya di bumbulannya ini ya. Buangnya karena supaya tidak memanjang ya daunnya. Pembukaan juga ya supaya ini penyayatannya agak ekstrim dikit ya, karena udah sampai dasar ya, supaya daunnya kelapa ini supaya membuka dan juga cepat mekar ya. Ya ini saya akan buka nih ya. Samping juga sama kita akan buka juga ya. Tujuannya supaya kelapa ini dengan otomatis dia akan merenggang sendiri ya kalau buka atau penyayatan ini sampai dasar ya. Juga
bersama. Saya akan buka juga. Ini juga sama nih yang banyak ya yang belum saya buka. Jadi ini penting ya kita untuk membuka pepaya ini supaya pepaya ini dengan otomatis dia mekar sendiri ya, nggak perlu kita dilakukan lagi ya. Dan ini ya kita harus lakukan hati-hati karena penyayatannya udah mulai ekstrim ya. Jangan manjang pepahnya. Ini saya akan mengarahkan permukaan juga ya di sini di pepah ini. Ya. Baik teman-teman, kegiatan saya sudah selesai ya dalam penyayatan ya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur semuanya dan juga untuk para pemula ya, supaya lebih semangat lagi ya membuat bonsai kelapanya dan juga mencari bahan bonsai kelapanya. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang. Yang mudah-mudahan terhibur dan juga mudah-mudahan suka ya. Kalau suka ya subscribe, like, dan share juga ke media sosial teman-teman semuanya. Ada dukungan dari sosial semuanya ini sangat penting ya untuk channel ini. Channel bisa berkembang ini tergantung dukungan dari saudara-saudaraku semuanya. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Ustaz Tobi dimanapun berada, saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata saya membawakan konten atau video ya dalam hal kata-kata saya kurang tertata atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudara semuanya, saya mohon buka kap itu maafnya ya, karena saya juga masih belajar ya. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh hikmah dan juga bulan yang penuh ampunan dan juga bulan yang barokah ya, mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa memakluminya dan juga ya mudah-mudahan bisa memaafkannya ya. Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih ya yang udah mendukung channel ini sampai saat ini, karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan saudara-saudaraku semuanya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.